Kemeriahan peringatan kemerdekaan RI yang ke-70 tahun ternyata tidak hanya berlangsung di seluruh daratan wilayah tanah air, tapi juga bisa berlangsung di dalam sebuah akuarium besar yang terdapat di salah satu tempat wisata yang berada di daerah Jakarta. Tentu saja ide ini mampu mencuri perhatian para pengunjung saat itu, sehingga tidak heran jika lokasi tempat berada akuarium besar itu dipadati dengan mereka yang penasaran. Seperti apa jika upacara bendera dilakukan di dalam air oleh beberapa penyelam? Terlebih di antara penyelam tersebut terdapat salah satu anggota band ternama tanah air Kotak, yaitu Cua Kotak. Dengan semangat 45, Cua bersama tim sukses mengibarkan bendera merah putih dari dalam air. Berikut peringatan 17 Agustus kemarin yang diperingati Cua bersama tim dari dalam air yang juga ditemani dengan biota ikan yang ada di dalamnya. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Kalau ditanya berkesan, pasti sangat berkesan sekali karena ini adalah pengalaman pertama saya mendapat edukasi yang luar biasa di sini, terus pengenalan juga secara lebih jelasnya karena kemarin udah latihan sampai berapa kali? Tiga kali. Iya, dan tiga kali terus lumayan pengenalan, terus diajarin juga dengan penyelam-penyelam profesional yang ada di sini. Itu jadi kayak banyak hal yang saya dapetin. Terus momennya pas pengibaran bendera yang itu adalah kegiatan sakral setiap setahun sekali. Ya siapa bilang masa iya nggak bangga? Cucok. Ya, dengan segala kendala sekaligus tantangan tersebut, Cua mampu taklukan. Begitu juga dengan rasa takutnya terhadap biota ikan yang ada di dalam akuarium besar itu. Apalagi saat dirinya diberitahu, di antara biota itu ada ikan hiu terbesar dengan panjang 3,5 meter. Lalu bagaimana cara Cua menaklukkan rasa paniknya dari ancaman hewan buas bawah laut? Dan bagaimana juga saat momen pembacaan proklamasi dilakukan Cua bersama tim dari dalam air? Seperti berikut ini. Dan pembaca proklamasi ada Kak Hendrik. Ada hiu apa, Bu? Ada berbagai jenis hiu sih. Ada hiu yang paling besar 3,5 meter ya, Bu. Dia paniknya karena walaupun memang di akuarium raksasa, cuman kan tetap aja ini kan adalah binatang makhluk hidup laut gitu kan. Yang bisa suatu saat kalau mereka lapar mencari makanan gitu. Tapi saya bilang sama dia, enggak kok, ini semua jinak. Semua kalau misalnya kalau kita yakin, kita enggak takut, ikan-ikan juga tahu kok kalau misalnya mana enggak cuma ikan, semua hewan pun tahu kalau misalnya kita manusia takut dia akan semakin mengganggu. Tapi kalau kitanya nyaman, kita membuka diri, mereka akan dengan senantiasa bareng-bareng gitu kan.